yang kali ini sekaligus akan kami hadirkan saja merupakan sebuah pertunjukan dari sang pesulap asli dari Indonesia yang bakal menggebrak warga masyarakat suka Sukareja atau Sukasari bagi tercinta. Monggo silakan sekaligus penampilan dari sang pesulap yang bakal menggebrak warga masyarakat Sukasari bagi tercinta bersama penampilan bersama the best perform. Inilah dia. Jeblut. Jom. Bay. Jom. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Sembari melihat sebuah atraksi dari sang zombie, kami sekedar partisipasi atau minta sawerannya dari para penonton semuanya. Ayo seikhlas seridone saja ya, Bu. Oh, yang punya hajat disaweri ya, Bu. Ayo Kang Mamang. Jadi Bapak Tarmin, Bapak Ramin ya. Bapak Ramin. Ayo disaweri Bapak Ramin semonggo. Iya. Nah. Terima kasih Bapak Rami yang sudah menyawer oli-oli kanggo jamban. Jangan kau siksa aku manusia. Jangan kau siksa aku seperti ini. Ya, prajurit, ayo. Sang zombie dimasukkan di dalam kotak. Ya, dimasukkan di dalam kotak. Ayo. Apa yang terjadi? Sang zombie yang baru saja dimasukkan di dalam kotak, apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan Singa Barong tadi yang sudah menyiksa, ya baru saja memasukkan sang zombie di dalam kotak, apa yang terjadi? Mari kita saksikan bersama, apakah sang zombie tadi yang sudah dimasukkan di dalam kotak apa masih ada, apa masih bertahan lama di dalam kotak? Mari kita akan kami siksa sekaligus akan kami bakar. Iya, mari kita buka, akan kami bakar. Satu, dua, tiga, wait. Iya, wow, ternyata sebuah zombie yang ada di dalam kotak telah menghilang dengan sekejap. Sekarang sang zombie telah menghilang, ya karena di sini apa situasinya sangat nyaman, ada perhotelan juga. Mungkin sang zombie tadi masuk di dalam hotel ya. Iya, masuk di dalam hotel. Iya, karena zombinya itu seorang duda ya. Ya. Apa yang terjadi? Wow, ternyata
sang zombi masih utuh seperti semula. Masih utuh. Wow. Wow. Apa yang terjadi bersama sang zombi? Ya. Kurang ajar kau manusia. Ternyata manusia yang ada di sini semuanya jahat. Jahat dan tidak mempunyai hati nurani. Ya, kami mohon atas bantuannya. Dari buat adik-adik, dipersilakan untuk bergabung. Sekaligus untuk bermain bambu gilanya. Ya. Nah, sekarang minta satu anak lagi ya. Satu lagi, sudah cukup. 5 saja. Ya. Siji maning karena masih longgar. Ayo. Ayo deh, ayo Jang, sini Jang. Tuh, ada tuh. Ya. Ada. Ya, terima kasih buat adik-adik atas waktunya. Sekarang saatnya semua pertunjukan dari Bambu Gila segera dilaksanakan, segera dimulai. Akan kami ambil sebuah hodam yang ada di dalam raganya zombie dipindahkan di dalam Bambu Gila. Mari kita hitung. 1, 2. Hitungannya terakhir. Awas deh, fokus konsentrasi, tahan napas dalam-dalam. 3, wadbush. Wah, wah, anaknya Denny Kontal, anaknya Denny. Wah, aduh, abot teman si Kang. Aduh, ayak naon iya, bambu gila. Iya, ayak naon nak si iya, bambu gila berat teuing iya. Aduh. Ayah nih mana buah kongerang danek ini Kang. Kok si abot temen sekarang. Aduh. Uwis Kang, diuculi Kang. Saatnya kita lepas kembali sebuah pertunjukan dari Bambu Gila. Mungkin sebuah kodam yang ada di dalam Bambu Gila ini akan kami lepas kembali seperti semula. 1, 2, 3. White. Psst. Itulah tadi merupakan sebuah pertunjukan. Oke. Jangan kemana-mana karena masih ada 2 penampilan dari sang pesulap. Yang kedua, asli dari Indonesia. Ya, maju menang bocah. Yo, kita saksikan bersama, inilah dia penampilan dari sang pesulap muda. Kaligus dari sang pesulap muda asli dari kota Cigugur. Iya, siapakah dia yang bakal menggebrak warga masyarakat? Khususnya sindir masyarakat Sukarja, Sukasari. Ya, terima kasih. Kali ini kita sambut saja sekaligus penampilan sang pesulap yang kedua. Ada The Ovantura bersama sang pesulap muda dan Bagus Wahyo Magic. Ya, dipersilakan dan Bagus Wahyu. Ya, untuk para penonton semuanya agar disambut dengan tepuk tangan yang gemuruh, yang meriah. Wow. Ya, inilah dia dari sang pesulap yang kedua. Ha? Ada Dan Bagus Wahyu Magic. Pertama-tama Dan Bagus Wahyu untuk memberikan suatu kehormatan atau salam hormat untuk warga masyarakat Sukasari, Sukarja. Ya. Dan juga kami mohon maupun dari warga masyarakat Sukarja, bila mana ada satu guru satu ilmu, jangan mengganggu karena ini sebuah hiburan semata.
semata-mata dari kami untuk menghibur warga masyarakat Sukareja Kota Sukasari. Sekarang Den Wahyu. Ya. Untuk menutup kedua matanya dengan sebuah kain yang hitam berwarna gelap. Ya, kain ini sangat gelap sekali. Ya. Sangat gelap sekali ya. Awas. Kami mohon atas kerjasamanya buat adik-adik, dari adik-adik semua, agar bergabung bersama kami. Kami mohon atas kerjasamanya, ya, sekaligus untuk berkolaborasi, ya, bersama sang pesulap muda ini dari Den Wahyu. Ya, dipersilakan. Den Wahyu sudah ditutupi dengan kacamata, lalu ditutup lagi dengan sebuah kain yang hitam ya, atau tirai hitam. Ya, wow, apa yang terjadi? Setelah ditutupi, lalu Den Wahyunya diputer-puter. Ya, diputer-puter dulu. Wow. Lalu Den Wahyu dikasih alat, dikasih pedang. Untuk apa ini sebuah pedang? Sekaligus untuk alat agar bisa menusuk sebuah balon. Ya. Apa? Ternyata adik kita yang tadi posisinya ada sebelah barat, sekarang sudah dipindah. Entah di sebelah mana tuh. Ya, mungkin Den Wahyu biar mencarinya sendiri. Ya, letaknya di mana? Apakah Den Wahyu telah mampu untuk melakukannya? Mari kita saksikan bersama. Mungkin sudah mencium baunya. Mari kita saksikan bersama apa yang terjadi. Satu, dua, tiga. Wow. Satu, dua, tiga. Wow. Ragu-ragu ternyata. Wow. Ragu-ragu. Wow, bravo, bravo. Ternyata Den Wahyu mampu melakukan, yaitu tindakan-tindakan yang sangat berbahaya. Ya, sekarang Den Wahyu lanjut kembali dengan sebuah pertunjukan yang berikutnya. Ada pertunjukan yang sangat lebih ekstrim lagi ya, lebih berbahaya nih. Sebuah benda, alat pertukangan sejenis bor. Ya, bor ini sudah disatukan dengan setrum. Apa yang akan dilakukan oleh Den Bagus Wahyu sekarang? Mari kita saksikan bersama. Wow, ternyata sebuah bor ini telah diluncurkan di tengah-tengah lidah. Lidahnya dibor. Iya, lidahnya dibor. Wow. Wow, pertunjukan sangat berbahaya. Ya, adegan ini tidak patut dicontoh kepada para penonton buat adik-adik. Wow, karena adegan ini sudah dilakukan oleh sang pesulap kami dengan segala bidangnya, dengan secara profesional. Wow. Ya, apanya lagi yang akan dibor Den Wahyu? Wow, terima kasih yang punya hajat yang sudah nyawer ya. Wow. Wow, ternyata mulutnya dibor. Iya. Lak-lak aneh. Ya, jadi wong kenapa lak-lakan tuh? Iya. Wow. Apanya lagi yang akan dibor Den Wahyu? Wow. Ternyata mungkin cukup sebuah pertunjukan yang sangat begitu amat berbahaya. Dilanjut kembali. Masih ada lagi. Ya, ini merupakan sebuah boneka. Ya, boneka kayu. Namun bukan sembarang boneka kayu, tapi ini boneka ajaib ya. Apa yang akan dilakukan oleh Den Wahyu sekarang dengan sebuah boneka ini? Boneka ini sudah dikasih nama, namanya Dede Degler. Apa dikasih nama Degler? Orangnya agak badek.
kalau tidur suka ngiler katanya. Jadi di namanya Degler. Wow. Wow, sekarang Dedek Deglernya berjalan. Berjalan. Ayo. Semuanya buat para penonton. Ya, dipersilakan. Kalau tidak keberatan, Dedek Deglernya dikasih saweran dulu. Ya, dilempar saja ya penonton. Monggo. Ya, Dedek Deglernya dikasih jajan. Oh. Ayo muter-muter Dedek Degler, muter-muter. Tuh. Aduh. Yang punya hajat, terima kasih. Mamanya Rido. Mama Mario, mana Mama Mario? Mama Mario. Yeay. Sini. Mama Mario, terima kasih yang punya Jomin ya, Cikampek. Baraya dari Singabarong sudah hadir. Terima kasih. Wow. Ayo, ayo, ayo dikasih saweran dulu. Ya, Dedek Deglernya, Dedek Deglernya ya. Wow. Terima kasih pengantin A.A. Wahyu. Juga dari pengantin Wadon. Neng Salsa, Neng. Ayo pengantin Wadonnya bapak nyawer. Monggo. Ah. Nanang Rido, Neng. Nyawer dorong Nanang Rido. Oh, sudah. Oke, terima kasih Nanang Rido. Oke, semuanya. Atas partisipasinya. Ya, Mama Mario. Terima kasih. Ya, atur kesempatan Mama Mario. Ya, baraya dari Jomin ya, dari Cikampek. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih semuanya yang sudah memberikan. Ya, ayo. Monggo. Ayo, Dedek Deglernya dikasih saweran. Tuh, minta tuh. Sama Pak Asep tuh. Sama Pak Asep tuh, minta tuh. Nanang Degler tuh. Ya, sama Pak Asep. Tuh, yang punya channel. Yang punya channel. Ya. Oke, terima kasih semuanya atas segala perhatiannya juga. Dan juga atas kebersamaannya. Dari kami, sobat pancar rekan Singabarong, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semuanya untuk warga masyarakat Sukareja, Sukasari, semuanya atas segala perhatiannya juga. Dari kami selaku pemandu acara, bila mana ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang seagung-agungnya. Dan juga terima kasih yang punya hajat, Bapak Ramin, Ibu Aas, keluarga, berbeda salam sehat selalu. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wassalam Singabarong. Bye bye.